Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Keputusan yang dibuat oleh pejabat pegawai negara mengenai permohonan Najib Datuk Najib untuk membawa peguam dari England, QC itu, pegawai negara tolak. Pegawai negara membantah permohonan Datuk Najib. Alasan yang diberi, satu dia kata peguam Jonathan Ledlow tu tak tahu bahasa Melayu, bahasa Malaysia, jadi tak ikut, tidak memenuhi syarat Section 11. Saya rasa Section 11 tu untuk orang-orang yang nak jadi peguam di sini, to be a qualified person di Malaysia. Jonathan Ledlow bukan nak bekerja di sini, dia datang ad hoc admission je, dia datang sekali untuk kes Najib je. Jadi saya rasa tak perlu lah dia fasih dalam bahasa Malaysia. Tommy Thomas pun tak fasih juga, Sri Ram pun tak fasih juga bahasa Malaysia. Jadi tak usah lah kita cari alasan-alasan yang dangkal, yang nakal untuk menolak permohonan tersebut. Bahasa Inggeris digunakan semasa perbicaraan. So, pada saya tak boleh terima lah alasan tu, alasan bahasa tu. Alasan kedua, dia dikata kepakaran yang diperlukan untuk membolehkan peguam QC datang ke sini ialah kepakaran yang luar biasa, yang tidak ada di sini, yang tidak ada dalam di antara peguam-peguam yang 21,000 dia kata di Malaysia ini. Mesti ada kepakaran untuk membela Najib. Takkanlah 21,000 peguam Malaysia tak ada seorang pun yang berlayak. Dia soal kelayakan dan kemampuan seseorang itu mesti dilihat daripada klien, daripada orang yang menggunakan khidmat tu. Misalnya, mengapa peguam negara ambil Sri Ram dan Sri Tembrem? Dia bukan pegawai kerajaan, dia bukan dari pejabat peguam negara, dia swasta. Jadi mungkin peguam negara merasakan Sri Ram dan Sri Tembrem ada kelebihan-kelebihan tertentu, unik, yang diperlukan. Peguam negara pun ada 10,000 juga peguam. Apa saya tak ambil itu? Takkan seorang berkali pakai. Jadi saya rasa eloklah kita jangan guna alasan-alasan tak bersabar, ya? Lagipun peguam-peguam majlis peguam yang membantah kemasukan QC untuk membela Najib ni, mereka pun membuat permohonan yang sama bila mereka pergi ke Sabah dan Sarawak. Peguam dari Semenanjung bila nak pergi ke Sabah Sarawak juga perlu membuktikan kepada mahkamah bahawa mereka ada kemampuan dan kebolehan yang tak ada di Sabah dan Sarawak. Sabah Sarawak pun ada beribu-ribu peguam. Tapi bila mereka membuat permohonan untuk buat kes-kes di Sabah-Sabah, mereka kata kepakaran itu tak ada kepada orang Sabah-Sabah, ada pada mereka saja. Janganlah double standard. Be magnanimous lah. Kalau Sabah-Sabah membenarkan kamu buat kerja di Sabah-Sabah, kamu pun kenalah benarkan orang-orang yang nak ambil peguam daripada England ke QC. Same standard lah. Sama ada kepakaran itu diperlukan atau tidak, itu is very subjective. Ya? Dia tidak ada mesin yang boleh ukur scientific way apakah kepakaran itu ada atau tidak ada. Itu pula kepada klien. Lah. Jadi kalau kita rasa kita di Semenanjung ni lebih
pakar daripada peguam dari Sabah Sarawak. Maka peguam di England pun merasakan mereka mempunyai kepakaran yang lebih daripada kita. Tapi hakikatnya begini ya. Najib Razak adalah Perdana Menteri. Sikit sebanyak dia ada jasa daripada negara ini. Dia bukan nak minta tolong kita lepaskan dia. Dia nak cari peguam yang dia selesa. Yang boleh membantu dia. Masa apa kerajaan tak boleh pertimbangkan perkara ini? Ha? Apa sahaja tak boleh pertimbangkan? We have to be magnanimous lah. Ya? Kita kena ingat jasa orang. Lagipun, katalah QC Jonathan Ledlow, katalah dia ni tak guna, tak ada kebakaran yang luar biasa. Apa rugi kita? Senang kerja Puan Negara, senang kerja Seri Ram, senang kerja Setamberan. Tetapi kalau dia QC Jonathan Ledlow itu ada hujah-hujah yang bernas dari segi perundangan, yang boleh membantu mahkamah membuat keputusan yang adil, apa salah? I'm assuming we are looking for justice lah ya. Saya adanya kita mencari keadilan ya, bukan saja nak pastikan Najib masuk jail. Ya. We have to be fair to him. Dia nak dia nak peguam yang berasa dia rasa selesa. Bagilah kan dia. Dan akhir sekali. Ya. Dua perkara mengenai permohonan ini. Permohonan di bawah Akta Guaman R76 ini. Niat ahli-ahli parlimen, niat kerajaan masa itu bukan untuk menyekat QC dari datang ke sini. Bukan. Dia cuma memberi kepada mahkamah peluang untuk buat pertimbangan yang wajar. Itu saja. Kalau kerajaan tak nak benarkan QC masuk, dia cakap macam tu lah. Tak payah buat Seksyen 11, Seksyen 12, tak payah lah. Cakap kata tak boleh. Tetapi bila kerajaan pada tahun 2016 membenarkan QC dan peguam-peguam luar masuk, maka kita haruslah membuat pemikiran atau pertimbangan yang wajar, yang asas alasan-alasan yang baik. Janganlah kata kita ada 21,000 peguam, maka mesti ada yang pandai. That's not the argument. Jadi, saya haraplah kerajaan Malaysia melalui peguam negara ini, fikirkan. Ya? Dia mustahak kita beri peluang. Macam ginilah kalau bidang guaman tu memang rumit sikit. Tapi bila-bila lain pun, kalau kita perlukan kepakaran, biarlah dia mampu mencari kepakaran itu. Jangan sekat. Kalau kita nak buat Twin Towers yang unik, kita ada juga arkitek di sini. Tapi kita ambil daripada New York. Bila pemimpin-pemimpin kita sakit pankreas, sakit liver, dia pergi ke Mayo Clinic di Amerika. Kita tak sekat dia. Dia pergi ke Gleneagles, Singapore. Biarlah. Duit dia. Samalah dalam bidang guaman. Kalau Najib nak habis duit kepada jalan dan lain, biarlah dia habis duit dia. It's no skin of our nose. Terima kasih.